Segala pengorbanannya mendidik anak bangsa tidak mengharapkan balasan. Namun, apabila ada pihak yang tampil menghargai tugas mulia mereka, seperti sambutan Hari Guru yang diraikan di seluruh negara, sudah pasti ia menyuntik semangat golongan pendidik untuk terus menaburkan bakti. Itulah yang dirasakan Cik Mansor Saleh, bekas guru yang kini menjadi pemimpin kawasan di Teluk Pasu, Kuala Nerus. Beliau yang pernah bertugas lebih 20 tahun sebagai pendidik menjadikan portfolionya sekarang untuk berkongsi perkembangan semasa dalam bidang pendidikan. Bekas guru SMK Manir ini sedar sebagai manusia biasa, guru juga memerlukan sokongan masyarakat setempat. Sebab saya juga merupakan seorang pendidik dulu, jadi kita merasai apabila kerajaan ataupun pemimpin mendekati kita ataupun ambil cana kepada kita, kita rasa bangga dan rasa dihargai. Terdapat hampir 1,000 warga pendidik termasuk guru tadika bertugas dalam kawasan Don Teluk Pasu ini di 2 sekolah menengah, 7 sekolah rendah dan 27 tabika kemas. Lebih 80 program dijalankan pelbagai agensi bagi memastikan bekalan darah di negeri ini tidak terjejas sepanjang Ramadan nanti.